Kali ini sudah cekin nomor 25 dan sekali lagi dan sama untuk Alvaristi. Saudara-saudara, abai memberikan kode-kode etikanya yang saya tidak ketahui itu apa. Kali ini gigi nampaknya. Kali ini nampaknya kedua setter Porda dan Foto Sukabumi diturunkan langsung dua-duanya pada kesempatan sore hari ini. Kali ini kita saksikan kali ini masih ada saudara Abai, masih ada saudara Nanda Ilan di Kunaone tadi tinggalkan saudara Nanda 2 sama kedudukan sementara kali ini. Masih untuk keunggulan para pemain daripada Asep Abai di sana. Ada. Kali ini Cokina cukup baik, namun sayang sehingga poin kembali berpihak untuk para pemain daripada Alvariski 3-2. Bola, Pe. Kali ini nomor punggung 3 sudah dilakukan resip daripada Surya. Kali ini ada gagal, namun saya sekali keluar sehingga memberikan poin kembali untuk para pemain daripada Alvariski 4-2. Patuan kedudukan untuk sementara. Pemain asli daripada Kabupaten Sukabumi. Kali ini diturunkan langsung ini pemain daripada Porda Kabupaten Cianjur dan Porda Kabupaten Sukabumi saling berhadapan nampaknya ya. Sayang sekali saudara-saudara, si tangan besi di sana sehingga poin kembali bertambah untuk pemain daripada Alvariski 5-3. Saudara Nanda Irlandi, Nanda dilakukan resip daripada saudara Gaga. Angkat bola, saudara Agung si kalian hanya memberikan senyum yang cukup jutek di sana nampaknya ya. Kali ini kita saksikan Raden Apatri dan angkat bola tinggi-tinggi lakukan. Risiko cukup baik daripada serangan dari lagi. Kali ini Cokina masih dapat dibindung, masih ada serangan Acil. Kali ini Acil masih dapat dibindung dari serangan Surya. Kali ini dan tiba saja ada serangan apa? Sayang sekali. Tiba dan masih bisa diselamatkan oleh saudara Acil. Acil oleh Surya. Kali ini siapa? Kembali 1-2 angka tertinggal kali ini pemain terjauh saudara Nanda Irlandi. Kali ini saudara Sang Surya masih angkat bola. Saudara Cokina di sana nampaknya 7-4 kedudukan untuk sementara. Terus menjauh 7-4 terpaut 3 angka kali ini masih untuk saudara Nanda Irlandi. Kali ini saudara Nopal dan masih bisa diselamatkan. Kali ini Nopal dan gagal lagi dan tajam saja 5-7 kedudukan sementara. Terpaut 2 angka untuk mengejar para pemain daripada Asiker di sana. Masih saudara Agung akan melakukan serve. Sudah dilakukan resip dari saudara Nanda Irlandi. Ada saudara Cokina, saudara Asraf, namun sayang keluar saudara Asraf ini. Kembali out bolanya sehingga bergabung untuk para pemain dari Persikor 6-7 kedudukan untuk sementara. Kali ini kita saksikan masih ada saudara Agung lakukan, sudah dilakukan dan disip dari saudara Nanda. Bola yang dia terbuka lewat kembali memberikan poin 9-8. Kali ini sudah cekin nomor 25 dan sudah lagi gagal ditinggalkan saja. Kali ini sudah cekin nomor 25 dan sudah lagi gagal ditinggalkan saja. Kali ini cukup baik, spekulasi kekuatan
segala kekuatan raga di sana memberikan kontribusi yang cukup baik 7-8 dan kita saksikan luar biasa di bawah tuntas Asrul Asrul sehingga poin kembali bertambah 9-7 sekali dari tukang simbol pengaturan ke 10.000 ke panggung kita di atas tukang simbol tengah waro kali ini dan masih sayang sekali tidak dapat diselamatkan bola baik sehingga poin kembali bertambah dalam kemenangan 8-9 satu angka terpaut oleh pemain Seeker dan juga para pemain daripada inti sana Alfa Rizky angkat asap namun saya kurang kade jam 9 sama kedua sementara keluar kali ini kembali 10 sama kedekatan sementara masih sama unggul sama kuat 10 sama seras apa lagi saya sudah lakukan resipi dari seorang Acil kali ini Asraf masih bisa dilakukan serangan dari lagi gagal tidak dapat selamatkan dengan sempurna sehingga memberikan poin 10 untuk keunggulan dari para pemain Seeker ini masih dari tangan Sasek saudara Ablai sudah dilakukan sudah prinsip dari Pasar Acil angkat bola serangan dan Nanda Irandi masih cukup baik dan kembali saudara Nova menyentuh dan kembali poin sama unggul sama kuat 11 sama dan penonton yang hadir pada kesempatan sore hari ini adalah kurang lebih panitia menyediakan tiket 40.000 yang sudah dipenuhi dan dipadati oleh para penonton sudah terjual laris manis kali ini masih dapat diisi pantol masih dapat diisi masih bisa kembali pelanggaran nampaknya di putuskan oleh saudara wasit dan dua nampaknya kali ini 12 terus saudara apa mohon maaf kali ini disiplin pada sang surya penyinari Agung masih dapat diri sebagai saudara betul dan ditinggalkan gagal keluar respon wasit kemudian dari pada saudara gagal menambah pundi-pundi poin untuk Alfa Rizky 13-11 pemirsa 13-11 saudara apa di sana disiplin pada tengah tiang 5 angkat Agung dan ditinggalkan masih ada saudara gagal Nopal masih naik keluar kecohan daripada saudara Gagaraga berhasil mengecoh 12-13 saudara Gagaraga si tangan besi kali ini akan lakukan sudah dilakukan disiplin pada saudara Acil ada apa ya dicuri saja namun belum lewat bolanya sehingga kembali poin 14-12 wasit utama yang terhormat Bapak Indra menyatakan poin yang bertambah untuk para pemain daripada Alfa Rizky 14-12 kali ini saudara Gagaraga angkat bola masih dapat diri dan kembali Jamili nampaknya terlalu depan membuat bola sehingga poin kembali 13-14 nampaknya saudara Jamili ini cukup kalem ya kali ini Raden akan terdiamkan dan keluar 15-13 bergantung sementara kali ini masih ditukang gol para pemain daripada Alfa Rizky keunggulan 20 kali ini kita saksikan siapa yang akan nomor punggung 5 dan misteri kasih yang tersudah Acep dan juga saudara Acel 14-15 berkontrol sementara masih ada saudara Agung di sana saudara Agung melakukan jauh sepia sudah di sayang sekali sayang serba sayang baik kembali bertambah dalam kedudukan 14-14 saja 16-14 saudara Cekina kali ini yang akan lakukan sir. Sudah dilakukan resip dari saudara Surya kali ini siapa yang angkat gagal bayuan dengan saudara Astronomi tidak dapat di sudah dilakukan resip dari saudara Surya kali ini siapa yang angkat gagal bayuan dengan saudara Astronomi tidak dapat di bendung antara pemain Porda Kabupaten Sukabumi dan Porda Cianjur saling berhadapan cukup seru pertandingan pada kesempatan sore hari ini hari ini masih saudara nomor 25 sudah lakukan masih berapa saudara Asraf angkat bola tinggi Asraf keluar biasa saudara Asraf di sana memberikan kontribusi yang cukup baik 17-15 saudara Jamili Jamilun mengalih ngerah
kali ini kembali Sarasuri yang kali ini gagal. Masih hari sayang sekali Nanda Irlandi tidak dapat menyelamatkan bola dengan baik sehingga 16-17 berbentuk sementara. Dan Serabai nampaknya memberikan kode-kode yang saya tidak mengerti di sana nampaknya Bung. Kali ini mungkin naik bola non. Kali ini dan kali ini kita saksikan saudara Astra Prinsip. Kali ini dengan daerah di Sarasuri yang masih dapat dirisik. Dan ada seorang pentul Astra. Dan pentul masih dapat dirisik bola nomor 25. Saudara lagi cukup tenang. Gagal 1-2-3 gagal raja kembali mengejar pajak. 17 sama kedudukan untuk sementara. Kali ini tidak boleh disentuh. Astra dapat dirisik kembali. Kali ini kita saksikan gagal 18-17. Saling menyusul Bapak Ijen, saling menyusul. Dan time out pun diminta. Sekali lagi kepada para. Kali ini kita saksikan masih dirisik. Kali ini suara acap cukup baik. Masih ada suara Surya. Ada suara gagal tikbal saja. Tidak siap saudara Astra di sana nampaknya kembali 19-17 untuk sementara pada kesempatan hari ini masih ada sesi perandalan saudara Yogi di sana sudah dilakukan disiplin Profesor Asrop kali ini Asrop namun dapat dirisik dan dibendung kali ini kembali saudara Asrop masih dapat diri melawan cokinan dan apa sayang untuk kita lewatkan. Kembali 20-17 untuk sementara. Sudah dilakukan saudara Asrop, ada saudara Nanda Irlandi namun sayang. Saudara gagal terlebih dahulu menyentuh dan sehingga poin pun bertambah 18-20. Kali ini kita saksikan ada saudara Asrop yang akan mengusap dalam kedudukan 18-20. 18-20 kedudukan itu sementara masih di sisi Surya. Ada saudara Napa Tridharma menghujat 21-18. 21-18. Kali ini kita saksikan ada saudara Asrop kembali mengucapkan smash atau spike yang dikeluarkan saudara Sabine menghasilkan poin 19-21 19-21 kali ini siapa yang nampaknya masih dapat risik namun saya kembali saudara Nanda Irlandi kembali menyentuh net dan sehingga poin kembali 22-19. Kali ini kita saksikan 22-19 kita saksikan bersama-sama siapa di sana ada saudara Nanda Irlandi di tangan besi disiplin dari saudara Nanda Irlandi apa 23-19 dan setelah ini mungkin yang sudah menunggu di partai final ini adalah dari Tenjo Laut yang akan berhadapan war yang akan berhadapan dengan pemenang ini langsung partai final ya. Cukup baik kali ini cekina 21. Kali ini kita saksikan bersama-sama ada saudara Pentul di sana dalam kedudukan 21-23 sudah dilakukan risik reversal agak Agung 24-21 hanya butuh satu angka untuk menyerah di game yang pertama ke game yang kedua dan berhak melaju ke partai final menang pada kesempatan kali ini dapat risik dengan sempurna dan masih bisa Jamili dan masih bisa diselamatkan kali ini Cokina masih gogoda 24-22-24 kali ini saudara Nanda Irlandi cukup kalem pemainnya satu ini nampaknya ya kita saksikan sudah dilakukan resik daripada Surya angkat bola tinggi cukup baik namun masih bisa diselamatkan
dan ada saudara Asrof di kepala saya di kebelakang. Kali ini kita saksikan Asrof. Asrof 23. Pion FC. Saudara Surya, kali ini kita saksikan gagal.